Pengungsi erupsi Semeru memenuhi Balai Desa Penanggal, Lumajang, Jawa Timur. Warga mengaku membutuhkan bantuan matras dan obat-obatan. Pantauan tim liputan Berita 1, sekitar 300 kepala keluarga bertahan di salah satu lokasi pengungsian di kawasan Balai Desa Penanggal, Lumajang, Jawa Timur. Meski bersyukur atas bantuan logistik yang terus berdatangan, namun warga mengaku untuk saat ini warga juga membutuhkan bantuan matras dan obat-obatan. Ya, kalau mau perhatian bagi para pengungsi semuanya, mohon langsung ke stan siaran dikarenakan di Penanggal sini. Jika ada yang...